ini dari infak yang kita kumpulkan, ya, yang gratis kepada bukan anggota. Kalau dari yang anggota dari keuntungan koperasi. Karena dengan ini rumah yang ke-304 yang dibangun koperasi BMI ini adalah rumah ke-25 di Kabupaten Lebak. Coba kali 50 juta, banyak kan? Dan alhamdulillah kita sudah membagi 300 rumah. Koperasi ini milik sama-sama. Jadi ada yang namanya di pasal 4 Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Ada fungsi dan peran koperasi, salah satunya sosial. Nah, sosial ini yang kita jalankan. Ini alangkah indahnya kalau semua koperasi yang ada di Lebak mengikuti bangun rumah gratis. Ada berapa ratus, Pak, koperasi di Lebak? Oh, 800 lebih. 800 lebih, satu orang satu aja, satu koperasi satu aja setiap tahun ada 800 rumah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa kalau semua koperasi paham fungsi sosialnya. Kalau kami cuma ngumpulin duit, nyalurin uang di sini, nggak perlu jauh ke sini. Dari kantor pusat kami ke sini, saya kemarin pas setengah jam. Ya, jadi ini murni kita ingin membangun desa yang melalui badan hukumnya koperasi, dan itu amanah undang-undang. Ada di pasal 33. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan kembali. Karena asas koperasi itu kekeluargaan dan gotong royong, dan itu kultur bangsa kita. Nah, tadi saya bilang kalau 800 koperasi bikin satu rumah, 800 rumah, boleh kita bilang dengan gagah bangga berkoperasi. Jadi kalau desa misalnya juga punya usaha, kita punya, Pak, kita punya minimarket, toko bangunan, ya, bisa kerjasama seperti itu. Misalnya nanti desa atau siapa yang tunjuk jualan beras, kita juga punya. Ya, itu yang kami sebut membangun desa. Nanti mudah-mudahan nanti sampai ke sini ada namanya Gunung Rembuk, itu kita diskusikan bagaimana caranya supaya ada income juga buat desa. Kita sudah mulai di beberapa desa di Kabupaten Tangerang. Kita ini menginjak tahun ke-19. Dalam satu tahun ini Menteri Koperasi 3 kali ke koperasi kita. Yang lain ribut, kita alhamdulillah enggak. Dan kita koperasi pelopor, pelopor berarti pertama, ya. Pertama yang bikin rumah gratis kepada anggota maupun non-anggota. Ini baru pertama di Desa Sawarna ada pihak koperasi yang peduli tentang desa kami. Luar biasa, saya cukup apresiasi dan saya selalu berdoa mudah-mudahan BMI Opsia tetap jaya. Banyak koperasi dan kita punya datanya, ternyata tidak melakukan hal ini, tidak melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Kopsa BMI. Harapan koperasi BMI, ya, satu, kami itu pertahankan program ini seperti ini. Dan kalau boleh, saya mengusulkan satu lagi. Bikin semacam galeri di Kabupaten Lebak untuk meng-cover, meng-cover teman-teman pelaku UMKM yang mempunyai produk ciri khas Kabupaten Lebak, biar bisa mempromosikan dan memasarkan seperti itu. Itu. Kami sangat mengapresiasi terhadap bedah rumah ini, ya. Karena ini adalah dambaan masyarakat, saudara-saudara kita, masyarakat yang mohon maaf kurang mampu, ya. Ya, dengan adanya program bedah rumah ini, masyarakat kami terbantu, Pak, terbantu. Dan usaha di BMI ini mudah-mudahan sukses di Kecamatan Walingping ini. Alhamdulillah, saya juga kebetulan sudah masuk menjadi anggotanya.
dan insya Allah pada kesempatan yang lain saya juga akan menginformasikan BMI ini kepada rekan-rekan kerja saya, kemudian juga instansi yang lain yang ada di Kecamatan Banjarsari supaya bisa masuk ke menjadi anggota koperasi BMI ini. Saya anggap ini merupakan koperasi yang bisa dijadikan contoh kepada koperasi yang lain sebagai bentuk daripada rasa tanggung jawab, juga peran daripada koperasinya sendiri secara jelas, secara langsung kepada anggotanya. Karena tentunya dasar daripada koperasi adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dan itu saya lihat sudah terlihat, sudah terwujud sebagian di dalam kegiatannya daripada koperasi Syariah Berman di Benteng Mikro Indonesia. Kami dari keluarga Madausi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dibangunnya rumah dari koperasi. Terima kasih koperasi BNI yang sudah rumah gratis pada saya. Sama senang. Takutnya nggak senang, kalau nggak senang nanti kita bawain ambulan. Ya. Awalnya rumahnya seperti apa, Pak Yudi? Rumah bilik. Bilik, ombeng. Sulit diceritakan, karena dialami, ya. Bingung ceritanya. Operasi BMI, jos! Operasi BMI, jos!